Oke, kita akan menyemai biji mangga menggunakan media tanam tisu. Nah, ini tisu yang udah saya bersihkan. Nanti kita kasih air sedikit biar agak lembab. Ini bijinya. Ini biji jenis mangga Thailand kalau nggak salah. Tipis sekali ya. Ini buahnya kalau masih mentah juga nggak asam. Enak pokoknya. Oke. Langsung saja kita buka ini menggunakan gunting. Cara bukanya seperti ini ya. Nah, ini kan ketahuan nih bijinya di sebelah sini, kita gunting aja nih sebelah paling bawah. Gampang kan? Kelihatan. Ini biji yang udah saya keringkan. Nah, ini. Nah, ini calon. Nah, ini udah siap nih, siap disemai. Nah, ini tisu yang udah saya basahin. Ini terdiri dari 2 lapis tisu basah. Cuci bersih terus kasih air. Bersihin. Begini aja nih. Siapkan wadahnya. Kita taruh bijinya. Media semai sebenarnya bisa macam-macam, bisa langsung ditanah, kalau ditanah nanti bisa langsung dicampur sama perang, kalau enggak kokopit. Nah, ini saya coba menggunakan media tanam tisu. Oke, seperti ini, tutup. Ini aja kita nanti masukkan ke sini dan taruh di tempat teduh. Kita diamkan selama 3 hari. Tutup rapat. Jangan terlalu rapat supaya ada sirkulasi. Jadi kelembaban tetap terjaga. Oke, kita tunggu 3 harian.